semuanya tak gulung. Enggak ada tamu, sepi. Ah, hari ini aku tuh cuma kebayang buat tegak sama dua porsi mie rebus loh. Yuk, di pinggir pantai seperti kita ini, sepi, nyenyak kayak kuburan. Satu dan minggu yang harapan kita banyak tamu. Bapak, yuk. Ini, kalau aku kesibuk, salah, yuk. Yuk, nggak usah, ya.
Sudah. Lebih baik kamu itu makan dulu daripada nanti penyakitkan, Bu. Oh, setelah itu minum obat ya. Maafkan aku. Seharusnya aku itu bisa menyekolahkan kamu ke pendidikan yang lebih tinggi. Seharusnya aku bisa membantu. Seharusnya aku bisa mencukupi segala kebutuhan. Seharusnya kita bisa hidup layak. Baik, 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 baik
berita tentang COVID. Iya. Tentang orang-orang yang gak kena COVID di COVID kayak gitu. Salah satunya seperti itu. Terus orang-orang yang mau nyalon presiden. Iya. Terus pemilu itu masih lama. Oh ini sok jelas, ini sok jelas. Berita terbaru karena yang menunggu nomor tata ruang yang keluar. Nah, oh, dari mana? Pak Dukuh.
belum ada persiapan sama sekali. Ini tanggung jawab kita loh. Ini warga kita loh. Jadi warga takut tertular COVID. Kalau begitu, saya yang akan menggerakkan warga yang tidak takut. Tapi kamu lihat sendiri keadaannya, tahu jalan, belum tahu. Mereka ini ketakutan loh. Itu kan karena Lebon bukan orang kaya. Itu karena Lebon bukan orang terpandang toh. Coba, kalau yang meninggal itu keluarganya Pak Makmur, yang orang terpandang di desa ini. Kalian-kalian ini berbondong-bondong. Jangan bunga. Malah kamu tak menghati-hati. Kamu, Bagus, Tugino, yang persinggungan langsung itu sucikan diri. Kamu jangan ngawur dong. Kamu bisa terpapar. No! Ngawur kamu. Jangan asal jepak loh kamu. Iya loh. Juli itu menghilangkan karena COVID. Saya hanya mengingatkan lu. Tapi, Juli itu meninggal. Bisa saja Juli meninggal karena COVID. Tano! Jangan bicara aku, Tano! Kenapa kamu itu bisa membuktikan kalau anakku terkena COVID? Aku tanya sama kamu, Tano! Aku tanya sama kalian semua! Apa salah Juli sama kalian? Apa salah? Harus dimakamkan dengan protokol kesehatan. Kami siap menanggung semua biayanya.